hari ini kami mendapat informasi dari tugas kami yang tugas di kantor pos bahwa ada kiriman yang mencurigakan berdasarkan pemeriksaan image X-ray. Diketahui ada barang yang berasal dari Thailand. Akhirnya kami putuskan untuk melakukan pembongkaran terhadap barang tersebut. Barang tersebut ternyata adalah mainan anak-anak berupa skuter yang jumlahnya ada sekitar 7 unit. Nah, itu yang susah tuh. Buka. Nah, coba. Ada. Oh. Ada kan? Ya, bentar, Bang. Bongkar udah, bongkar. Buka ini. Alikatra, alikatra. Oh, iya, keluarin. Dari hasil pembongkaran terhadap skuter tersebut ternyata ada bungkusan, menyatakan juga ada bubuk kristal putih. Selanjutnya kami lakukan pengujian dengan narkotes dan kami mendapat hasil bahwa barang tersebut adalah positif metamfetamin atau sabu-sabu. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, maka dilakukan pengiriman ke alamat. Tim yang membawa paket pos tersebut meluncur ke daerah tersebut. Sampai di alamat di sana, alamat paket tersebut tidak ditemukan dan kemungkinan alamat itu adalah palsu. Akhirnya kami bersepakat kami itu sampai ada orang yang akan mengambil paket pos tersebut. Keesokan harinya sekitar jam 2 siang ternyata ada seorang laki-laki bersama temannya. Mereka menyampaikan bahwa mereka adalah kuasa dari nama yang ada di paket pos tersebut. Setelah semua itu diselesaikan, maka barang kami serahkan kepada yang bersangkutan untuk dibawa. Sebelum yang bersangkutan keluar dari kantor pos, akhirnya petugas kami melakukan penyergapan. Formasi yang kami dapat dari hasil wawancara tersebut, yang bersangkutan mengaku bahwa memang dia yang melakukan pemesanan barang tersebut. Dari informasi yang bersangkutan juga bahwa sebelumnya sudah pernah mengeluarkan satu kali barang seperti ini dan berhasil lolos. Kami meluncur ke rumah yang bersangkutan. Di rumah yang bersangkutan, kami dapati istrinya beserta dua orang anaknya dan sedikit agak panik. Dari hasil penggeledahan kami terhadap rumah tersebut, kami dapati beberapa skuter yang ternyata isinya sudah kosong dan kemungkinan barangnya sudah berhasil diedarkan. Dari hasil operasi ini, kami berhasil mengamankan dua orang tersangka, yaitu saudara A beserta temannya, dan barang bukti narkoba berupa sabu-sabu sebanyak 920 gram.